tingkat penurunan sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. Melalui gerakan ini kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membersihkan laut dan pantai di sekitar kita dari sampah, agar mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita perlu melakukan pengendalian pencemaran, terutama sampah plastik yang mengotori laut dan pantai. Semakin banyak sampah plastik di laut, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Satgas Pengelolaan Laut yang telah berhasil melakukan suatu gerakan massal yang mampu memberikan kebersihan dan kelestarian lingkungan Indonesia. Semoga kegiatan seperti ini dapat melakukan secara berkesinambungan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi insan perumahan untuk terus untuk berkarya dan berkontribusi untuk negeri. Pelaksanaan gerakan bersih laut dan pantai ini juga merupakan salah satu upaya nyata kementerian perhubungan dalam memberikan edukasi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di laut, serta mengajak untuk berperilaku hidup bersih. Dimanapun kita berada, saya berharap semoga perilaku hidup bersih ini dapat menjadi budaya masyarakat Indonesia. Karena jika laut dan pantai bersih, pasti akan membawa perasaan kita menjadi nyaman dan senang, dan dalam jangka panjang dapat menjadi investasi masa depan bagi generasi penerus kita. Terakhir, saya juga ingin mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak bisa serta-merta, tapi kita kurangi sedikit demi sedikit, sehingga lingkungan kita dapat tetap terjaga. Para hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam gerakan bersih laut dan pantai serentak di seluruh Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga laut agar tetap bersih untuk generasi penerus kita, agar dapat menikmati indahnya hamparan laut yang luas tanpa adanya sampah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.